Kembali lagi bersama gua si Meow Awuuu. Kali ini gua akan mencoba game Granny di Extreme Mode. Dan buat kalian semua yang sudah penasaran Meow akan bermain game Granny yang satu ini di Extreme Mode, kali ini kita akan coba ya teman-teman mode tersusah di dalam game Granny, yang dimana Granny-nya akan jalan super duper cepat, pendengarannya akan luas sekali, dan ini berbahaya sekali buat Meow Awuk. Tetapi tidak apa-apa, mari kita akan coba Granny Extreme Mode keluar dari server. Let's go my friend. Ini sudah Extreme Mode dan nightmare-nya nanti aja dulu ya teman-teman, karena kalau gua nyalain nightmare maka pandangan gua akan semakin sempit. Let's go, continue the game. Aduh, semoga saja Meow bisa melakukannya dengan baik dan benar. Nah, gue sudah sedikit belajar ya teman-teman, tetapi namanya Extreme Mode tetap saja masih susah. Hari pertama, selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Granny Extreme Mode. Tetapi gue mau cek terlebih dahulu apakah ini ada di mode yang gue mau. Yap, betul sekali. Kalau misalnya kalian lihat ada buku di sebelah kiri teman-teman, maka ini adalah mode yang kalian inginkan ya. Aduh, nyangkut. Oh, kalau nyangkut berarti Meow sudah melakukan kesalahan dong. Semoga aja tidak ya. Oke guys, yuk langsung saja kita masuk ke sini. Kita bikin begini, taruh bukunya di sini. So far so good, sesuai dengan rencana gua teman-teman. Tidak sesuai dengan rencana gua guys. Si Granny-nya datang dari depan situ. Hey, kamu dari mana? Kenapa tiba-tiba ada di situ? Ya ampun. Langsung meningsoy begitu saja ya teman-teman. Dan ini sudah mencapai hari kedua. Nah, di hari kedua ini agak sedikit tricky nih guys. Kita harus bagaimana ini? Kayaknya gua harus menunggu si Granny ini datang ke sini deh guys. Tetapi, mari kita coba terlebih dahulu untuk sembunyi kali ya. Karena kadang-kadang di Nightmare Mode, si Granny ini bisa nargetin kita guys. Ada di mana si playernya? Dan tiba-tiba saja dia datang guys. Padahal kita sudah sembunyi, kita sudah melakukan A, B, C, D. Tetapi dia tetap tahu kita ada di mana. Luar biasa sekali. Udah? Sudah teman-teman? Oke. Kalau begitu gue akan drop di sini. Dan buru-buru teman-teman untuk masuk ke dalam sini. Dia tahu dong! Dia tahu kalau gue sembunyi di sebelah kanan. What? Tuh kalian bisa lihat teman-teman, Extreme Mode semenyeramkan apa. Gue udah coba beberapa kali game yang satu ini tetapi memang susah. Aduh, ada iklan sebentar. Oke, kita teruskan lagi ya teman-teman. Aduh, saya harus bagaimana ini? Guys, beberapa triks gua itu tidak berfungsi ya. Tetapi ya udah, kita coba lagi teman-teman. Pokoknya gua harus masuk ke ruangan yang di sebelah gua. Oke, guys, mari kita coba terlebih dahulu. Buset dah itu perangkap. Tiba-tiba saja ada di situ. Oke, gua sembunyi di sini dulu. Apakah dia tahu kalau kita ada di sini? Betul sekali guys. Ya ampun, kenapa dia tahu? Mama Mia Lezatos, padahal gua sudah sembunyi. Wadadidaw. Makanya ditunggu dulu Mia Ok, jangan terlalu buru-buru. Dan kita sudah memasuki hari ke-4. Benar-benar menyeramkan sekali di game ya. Ini Meow Awuk gak bisa keluar sih guys. Ini susah banget di Nightmare. Gue sudah melakukan banyak cara untuk menghindari si Granny ini. Tapi ya seperti yang kalian lihat, si Granny-nya jauh lebih pintar dibandingkan Meow Awuk. Sembunyi. Nah, apakah dia tahu nih kali ini teman-teman? Oh, tidak ya. Dia bilang where are you? Berarti dia tidak tahu kita ada di mana. Oke, kalau begitu. Wah! Dia sih tidak tahu kita ada di mana, tetapi dia berada di tempat tujuan kita, teman-teman. Otomatis inilah hari terakhir kita. Iklan guys, sebentar. Ini dia, hari kelima, hari terakhir kita. Alamak. Kenapa ini terjadi, teman-teman? Meow cupu sekali ya, guys. Tidak bisa lolos dengan baik dan benar dari tadi, guys. Ini kan sedih banget ya. Gue udah mencoba dengan sebaik mungkin, tetapi rumba. Oke. Oh. Dia ngejar gue. Ada suara dugun deket, dugun deket. Oke, enggak. Dia tahu, guys. Dia tahu. Ini yang gue heran. Gue udah sembunyi dengan baik dan benar, tapi dia masih tahu lokasi gue. Aneh kan, guys? Dan kita dibawa kemana ini? Oh, ke garasi. Kemungkinan besar kita akan dibikin meningsoy di sini, guys. Oh no, itu adalah Granny. Dan Granny akan brem-brem. Ini gue baru lihat loh. Ini gue baru lihat guys endingnya. Ya ampun, si Granny naik mobil dan... kita ditabrak begitu saja.
Aduh, game over. Yang penting kalian sudah lihat teman-teman kesadisan di mode nightmare yang satu ini. Alright, mari kita coba lagi ya teman-teman. Tetapi gua harus mencari bukunya ada di lemari tersebut ya. Sebentar guys. Oke, saya sudah melihat teman-teman ada buku di lemari. Dan yuk langsung saja kita ambil. Nah, semoga aja kali ini Mio Ok lebih beruntung daripada yang tadi ya teman-teman. Karena tadi sama sekali saya tidak beruntung. Ditabrak begitu saja oleh si Granny. Astaga. Gimana caranya Mio Ok bisa beruntung nih teman-teman. Kalau misalnya kayak begini terus-menerus. Ini gak bisa ini. Si Granny-nya terlalu barbar banget ini guys. Wah. Gimana nih teman-teman. Mio Ok tidak beruntung. Di extreme mode. Tidak. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba lagi guys, kita coba lagi. Oke teman-teman, saya sudah melihat ada buku di lemari. Jadi langsung saja kita akan coba di mode ini lagi ya teman-teman. Dan semoga saja Mio Ok beruntung. Kalau tidak beruntung lagi nih, mending soy. Oke oke oke, mantep. Ayo dong. Oh, no. Udah telat. Belum. Ah, harusnya gue terusin tuh tadi teman-teman. Oke, coba aja. Nice. Gua nggak tahu teman-teman bisa atau tidak, tapi ini gua lagi terusin. Hap. Oke, mantep. Mantep. Oke. So far so good ya. Tapi ini yang paling, nyebelin. Ambil. Cepat. Ih, hampir aja guys, hampir aja. Oke. Di sini ada triknya nih. Kalian buang di sini teman-teman. Nanti dia akan pergi harusnya. Enggak dong. Kok dia nggak pergi guys? Oke, sabar. Wah, trapnya kayak gimana itu guys? Trapnya serem sekali. Sabar ya. Oke. Dia pergi. Ini trapnya. Nah, tuh kan bener kan? Nyebelin banget ini trapnya. Kok nggak bisa teman-teman. Oh itu dia. Nah tinggal di hold aja. Nice. Oke sebentar. Gua arahin terlebih dahulu nih kardus-kardus nih. Dia kemana guys? Wah dia ada di bawah tadi ya. Oke. Dia nggak tahu ada di mana. Kalau begitu saya akan coba lagi guys. Pergi dia? Yes, dia udah pergi guys. Dengan begitu, gue bisa keluar dari sini ya. Sabar, hati-hati. Oke, sip. Tunggu. Oke, mantap sekali, Miao Auk. Langsung saja teman-teman, kita akan keluar dari sini. Tutup, jangan lupa. Sip. Langsung ke sini teman-teman. Buka, ambil. Drop. Ambil lagi teman-teman. Let's go. Apakah dia kesini? Nice sekali. Tutup. Yes. Sekarang kita tinggal ke atas teman-teman. Rencana gue berhasil. Alamak. Cepat. Kita sekarang ke paling atas. Jangan buang-buang waktu. Karena dia sebentar lagi akan meningsoy juga ya teman-teman. Lama dong. Dia meningsoynya. Please. Yang lama dia meningsoynya. Oke ini kesempatan kita teman-teman. Aduh. Cepat sekali dia meningsoynya. Tidak apa-apa. Oke, harus ini. Yuk, kita langsung bisa langsung ke bawah nggak ya? Sebenarnya bisa sih, cuma. Oke. Sabar. Gua nggak tahu sekarang dia ada di mana. Tapi rumba. Oke, sabar. Kita ambil ini. Nice sekali. Oke. Di sini ada triknya juga ya, teman-teman. Apakah dia ada di sini? Tidak ada. Oke. Triknya adalah kalian coba untuk dorong ini nih. Nah. Oke, tinggal tunggu sebentar. Nice. Oh no. Kenapa dia ada di situ? Oh no. Kenapa dia balik badan, teman-teman? Nyebelin banget. Ah, berarti gua harus ke kiri ya. Gua harus ke kiri tadi, guys. Ah, terlalu cepat gua deketin dia. Nyebelin banget. Hari kedua deh. Hadah. Saya harus bagaimana ini?
Ini susah guys, ini susah. Gua harus mengambil remote-nya lagi. Remote-nya itu tunggu dulu. Kuncinya ada di mana ya? Iya juga, gua harus mencari kunci. Kunci ada di mana ya kunci ya? Sebentar, sebentar. Tuh kan dia datang ke sini, nyebelin banget. Kunci. Kunci. Kunci ada di mana? Miau au. Gua kok lupa kuncinya ada di mana? Sabar, 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 sabar. Pokoknya gue coba buka remote itu terlebih dahulu aja. Siapa tahu di dalam sana ada kunci, jadi kita bisa keluar dari sini ya. Sebentar guys, sebentar. Oh ya ampun, kuncinya itu ada di Granny. Yang satunya lagi guys. Gue lupa ambil kuncinya ke satu step hilang ya, satu step hilang. Ini ambil ini nih. Terus kita sembunyi dulu deh. Sembunyi dulu. Sabar, 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 sabar. Sabar ya teman-teman. Nah, gue sudah mendapatkan kunci. Nanti kita coba taruh kuncinya terlebih dahulu, teman-teman. Baru gue akan membuka satu pintu yang ada remote-nya ya. Nah, ini permasalahannya ribet banget nih, guys. Oke, dia di mana itu? Jatuhin diri. Yes, bisa, 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 guys. Bisa, 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 bisa. Bisa banget, bisa banget. Yuk, bisa banget. Aduh, dia tahu ini pasti, guys. Gue harus sembunyi di mana ya? Gue harus sembunyi di mana ya, guys? Sembunyi di sini deh. Oke, 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 oke. Oke, sembunyi di sini aja terlebih dahulu ya. Untung aja masih bisa. Ada jalan-jalannya. Nah, kalau begitu kan dia kan keluar tuh, guys. Tuh, dia ketawa. Aduh, dia udah masuk lagi ya. Dia udah masuk lagi nih, teman-teman. Ya udah, gua jatuhin ini. Kita coba lagi ya, guys. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Kita coba lagi apakah dia akan ke sini? Ya, betul sekali. Aduh. Kok begini lagi ya? Ibu! Sembunyi. No, kok begini lagi ya, teman-teman? Ah, saya harus bagaimana? Apakah kita harus menjebak dia di bagian bawah lagi ya, di basement, guys? Bisa, 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 bisa. Oke, kita coba ya. Sudah hari ketiga, guys. Ini gawat sekali. Aduh. Oke, oke, oke. Fokus ya, Miau Au. Sisa 2 hari lagi soalnya. Iya, 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 iya. Oke, gue akan melakukan hal yang sama kayak tadi, guys. Gue akan kesini. Dan langsung sembunyi ya. Sembunyi langsung, guys. Nah, oke. Ini adalah checkpoint gue. Karena gue kan pengen ke bawah tuh. Mengambil remote-nya lagi nih, temen-temen. Jadi gua pengen checkpoint di sini terlebih dahulu supaya dia di atas ya. Kita tinggal dengerin aja suaranya dia. Nah, tuh kan. Berarti dia ada di sekitar sini. Jangan terlalu gegabah teman-teman, tunggu dia pergi terlebih dahulu. Dia jatuhin kursi sendiri, dia yang samperin sendiri kursinya. Sabar. Pokoknya gua harus mendapatkan remote-nya dan kalau bisa teman-teman, gua harus kunci dia di bagian basement aja kali ya. Boleh, 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 boleh. Sabar. Sabar, guys. Tuh, dia taruh trap di situ ya. Hati-hati, Miao Ok. Baiklah kalau begitu. Gue udah boleh keluar gak ya? Dia ada di mana ya, guys? Gue takutnya dia ada di bawah lagi. Coba dia dulu, coba aja dulu. Come on, come on, come on. Cepat, cepat, cepat. Oke, oke, oke. Nice. Kita udah berada di bawah. Tinggal ambil lagi remote-nya, ada di mana remote-nya? Dia remote-nya teman-teman, ambil dulu. Sip. Buka lagi, guys. Kita coba jebak dia lagi di sini ya. Drop dulu. Ambil lagi. Sip, 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 sip. Dia ke sini enggak? Kok dia enggak ke sini? Sebentar, sebentar. Tunggu aja, tunggu aja. Tunggu aja. Oh, dia ke sini, guys. Dia ke sini. Nice, oke. Okay. Akhirnya gue sudah berhasil untuk mengunci dia lagi ya. Untuk kedua kalinya. Sip, 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 sip. Sip banget, sip banget, sip banget. Oke. Okay. Use. Use. Nice. Ambil ini teman-teman. Nah sekarang kita tinggal ke bawah. Hari ketiga nih guys, hari ketiga nih. Ke bawah sini. Sip. Nah, di sini juga tricky sekali. Jadi gua harus berhati-hati ya.
Oke, mantap. Sudah selesai. Sekarang gua buka terlebih dahulu pintu, teman-teman, yang ada di sebelah kiri sini. Ini dia. Nice sekali. Habis itu, gua akan coba ke sini. Nah, kan? Menyeramkan sekali. Nah, permasalahannya gua enggak bisa melihat dengan benar. Dia ada di situ. Mantap. Untung aja ada dua jalan. Siap. Taruh di sini. Uhuy. Sabar. Biarkan dia pergi terlebih dahulu. Sisa dua lagi nih, guys. Oke, aman. Tutup lagi. Nah, ini dia nih, teman-teman. Ini dia nih pilihannya antara kotak 1 atau kotak 2. Pilih yang mana nih, guys? Kalau gua salah pilih, maka gua akan meningsoi dan gua akan hari keempat. Kita pilih kotak kedua. Yes, dapat. Dapat. Untung aja. Sekarang kita tinggal ke bawah lagi ya, guys. Semoga aja Miaok beruntung. Aduh, ini dia nih. Sabar ya. Gua dari sini dulu deh, guys. Sabar ya. Cek dulu. Aduh, gak kelihatan sama sekali. Sabar. Aduh, gua harus siap-siap nih. Sini nggak ya? Oh iya, betul. Alamak, gue kok jadi bingung sendiri ya? Nah, bisa guys. Coba lagi ya, coba lagi kita kurung di sini, guys. Onin. Loh? Yah, udah nggak bisa lagi ya? Guys, trik di sini udah nggak bisa lagi ya? Oke, gua nggak tahu bisa atau nggak. Yang penting gua kunci dulu aja dia terlebih dahulu di situ, guys. Aduh, dia taruh trapnya di situ dong. Gua jadi susah. Gak apa-apa. Masih bisa. Kita harus ke paling atas ya. Kita harus ke paling atas, guys. Sabar. Ini tricky sekali nih. Oke. Tuh kan, si Granny-nya menghilang selama 15 detik. Kita ambil terlebih dahulu dagingnya yang ada di sini. Terus kita keluar, teman-teman. Ke atas. Kita kasih terlebih dahulu meat-nya. Nice sekali. Dia akan ke situ, buka dan ambil. Nah, sekarang kita tinggal pergi saja dari sini, guys. Kita udah mendapatkan yang namanya gunting. Oh. Oke, nice. Oke, keluar. Drop terlebih dahulu, mantap. Ambil safe key-nya. No! Nggak sempet, teman-teman. Aduh, nyebelin banget. Gua kirain dia akan ke bawah terlebih dahulu. Safe key-nya, oh no. Gua harus ke atas lagi untuk mengambil safe key-nya. Safe key-nya itu harus ke bawah. Kita buka safe key-nya, teman-teman. Mungkin saja kita akan mendapatkan sesuatu ya. Sayang sekali. Dikit lagi itu loh, guys. Dikit lagi. Kalau saja tadi kita melakukannya dengan baik dan benar, pasti kita bisa berhasil keluar hidup-hidup dari sini. Tetapi sayangnya, tuh kan, Granny-nya tiba-tiba saya ke sini. Padahal saya lagi tidak ngapa-ngapain, guys. Kita harus mencari safe key, ya. Tapi biar aman, kita harus gimana ya, guys? Aduh, diketawain nggak tuh? Oke. Gue udah dapet ini sih. Oke, biar aman. Gue kesini deh. Nggak apa-apa. Kita taruh kesana. Sip. Oke, bisa, masih bisa nggak triknya? Kok gini sih? Dia harusnya masuk ke dalam. Ibu. I see you.
Tunggu, jangan dulu gerak, Miao Auk. Jangan dulu gerak kamu, Miao Auk. Napas yuk. Ya ampun, aduh dia taruh trap lagi. Ini benar-benar kalau dia taruh trap, gue harus jebak dia di sini sih, guys. Kalau kita tidak bisa menjebak dia di sini, maka saya meninggoy. Oke, sabar. Tuh, gudah gue taruh kia tuh di pojok bet pojok. Oke. Ayo dong, please, masuk. Nah, oke. Kita bisa ke atas lagi ya teman-teman untuk mencari safe key. Gak apa-apa. Ayo. Remove. Nah, biar gak ada halangan lagi ya. Yuk, ambil dulu safe key-nya di paling atas. Terus kita harus turun lagi. Itu dia tuh. Jauh-jauh masalahnya. Aduh, cepet sekali dia sudah. Sudah menik, menyiksoy. Oh no. Ambil dulu. Let's go. 15 detik, apakah dia sudah hidup? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, teman-teman. Ayo dong, cepat. Buka. Nice. Kita mendapatkan. Oh no. Saya lupa ya, kalau dibuang itu maka dia akan kesini. Betul juga. Oh ya. Gue bisa lewat sini, guys. Ya, betul sekali. Kan lumayan shortcut. Kenapa gue baru inget ya? Baru terpikirkan gitu loh. Kamu mau bermain hide and seek bersamaku? Tidak. Nah, ketika ada di sini, langsung saja teman-teman kita akan masuk ke situ. Nice sekali. Oke. Guys, tersisa satu kesempatan saja. Apakah Miao Auk bisa keluar hidup-hidup atau tidak ya? Pertama-tama gue akan masukin kuncinya. Dan yang kedua gue akan ambil cutternya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Ini dia nih. Aduh, ini dia nih yang gue takutin nih, guys. Gue masalahnya nggak tahu dia ada di mana. Ah, dia ada di situ lagi. Oh no. Mama mia Lazatos, untung aja masih bisa. Oke, biarin dia di sini dulu. Biarin dia di sini dulu. Tersisa satu lagi, guys. Ini hari keberapa ya? Hari keempat kali ya? Masih ada satu kesempatan dan juga ini hari terakhir kita di Nightmare Mode. Oke. Dia pergi kah? Sepertinya. Oke, dia sudah pergi, guys. Aduh. Tolong Miao Auk. Jangan balik lagi. Dia kemana ya, guys? Hampir aja dia lagi balik badan itu tadi, guys. Hampir aja gua meningsoy. Sisa satu item ini doang. Please banget, sisa satu item ini doang kita bisa keluar, teman-teman. Dia berada di depan sih pasti, guys. Gue lewat sini kali ya, biar aman. Nice. Apakah ini keberhasilan kita, teman-teman? Bisa berhasil juga Miao Auk keluar dari game Granny Sewer Mode Extreme. Mantap. Aduh, susah payah, guys. Deg-degan banget. Ya ampun. Tetapi kita berhasil keluar hidup-hidup. Ini adalah pencapaian yang luar biasa buat Miao Auk. Extreme Mode susah banget, guys. Alamak. Tepuk tangan dulu dong buat Miao Auk dong. Let's go Extreme Mode. Woo. Baiklah teman-temanku sekalian, akhirnya gua menyelesaikan gameplay Granny yang satu ini di Extreme Mode, difficulty-nya di paling susah, dan kita keluar dari Sewer ya teman-teman. Thank you so much buat kalian semua yang sudah nontonin gua bermain game Granny yang satu ini, teman-teman. Gua nggak bisa back lagi. Pokoknya nanti kita seru-seruan lagi di next time, mencari game yang seru lagi, game-game horror juga teman-teman, atau game-game yang lucu, nanti kita lihat saja ya. Untuk episode game Granny Extreme Mode Sewer Exit, sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan bertemu lagi di next video. Arigato gozaimashita. Terima kasih. Bye-bye. Pau.